kesempatannya karena emang harus hidup dari situ gitu ya. Kalau sekarang emang prioritasnya kan keluarga. Jadi kalau kegiatan-kegiatan di luar cuma buat ya cuma buat tambahan kegiatan aja, bukan jadi prioritas. Cuti. Kadang-kadang sih, tapi kalau misalkan ingat lagi yang pulang sampai pagi kayaknya nggak jadi kan. Gak mungkin 2 minggu suruh gak pulang, gimana? Ngerti deh. Tapi nikah sendiri benar-benar berapa? Nikah kan? Oh, nikahnya sangat membanggakan buat aku. Karena kan aku merasa kayaknya sebagai seorang ibu buat aku titik sukses itu dilihat kalau pada saat anak itu. Terus aku juga merasa kayak, wah ini oke okay, nih anakku. Dia perusahaannya banyak banget, sekolahan. Dia sekarang merasa tapi udah year 3. Kalau rumah masih oke-oke aja, gak ada masalah apa-apa ya, tapi ya sore udah di rumah lagi.